Kestabilan politik di Malaysia dalam tempoh 2 tahun kebelakangan ini berjaya memulihkan kembali ekonomi negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, situasi ini membolehkan kerajaan memberi fokus kepada usaha membangunkan negara. Stabil ini bukan untuk peluang kita salah guna kuasa perkayakan diri kita. Stabil ini dengan memperkenalkan dasar-dasar yang baik. Dasar ekonomi madani, dasar transisi tenaga, dasar transformasi digital, pelan perindustrian, semikonduktor. Ini semua kita lakukan dan diperjelaskan. Kadang-kadang masih ada orang politik yang sudah agak desperate, yang agak lemas. Dia tengok ekonomi berkembang, ringgit kian kukuh, tahap pengangguran berkurangan dan maknanya peluang pekerjaan meningkat, inflasi lebih terkawal, maka jalan keluar mereka adalah menghasut supaya timbul kebencian antara kaum dan kegelisahan kerana perbedaan agama, faham agama. Tegasnya, semua pihak termasuk rakyat harus memastikan situasi aman dan tenang ini sentiasa dipertahankan agar dapat menjayakan dasar-dasar yang baik untuk rakyat. Negara kita harus dipastikan kekal aman. Mengurus negara, perbelian kaum, agama, suku-suku kaum dan wilayah itu tidak mudah. Tetapi rakyat harus pilih. Mau jadikan ini satu kesatuan yang boleh membangkit ekonomi dan membela nasib rakyat atau menimbulkan politik pecah belah, adu domba dan huru-hara. Dan berkata demikian ketika merasmikan program Madani Rakyat 2024 Sarawakku Sayang di Miri pada Sabtu.